Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV. Ya, pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini Mimin hadirkan kegiatan Ayu Ting Ting dan juga penampilan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV yang yahut dengan dandanan yang super natural biasa nih pemirsa, dengan baju dan juga celana pendeknya. Ayu Ting Ting terlihat feminim dan juga gemes ini. Dan di Brownies TV kali ini menghadirkan beberapa bintang tamu yang hari ini sedang viral. Salah satunya ada Eka Mama yang viral dengan baju Hello Kitty-nya dan juga pernak-pernik dari Hello Kitty-nya yang bikin gemes. Dan ada suara emak-emak nih yang bikin gemes juga, suaranya yang geliin. Dan bintang tamu pada kesempatan kali ini di Brownies TV juga ada Neng Corini yang menggantikan sementara Ivan Gunawan yang sedang keliling dunia nih pemirsa. Dan pada kesempatan kali ini juga kita kehadiran Jirayut. Di sini Jirayut mengungkapkan sedikit curahan hatinya kepada Rubena Onsu. Tak lupa juga di sini ada seseorang yang sedang viral juga dengan baju khasnya yang jadul banget tapi melegenda. Itulah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV pemirsa. Dan di sini Ayu Ting Ting sebelum berangkat bekerja, Ayu Ting Ting menyediakan berbagai macam makanan nih untuk Bilqis Humairah Rajak agar Bilqis lahap makan di sekolah. Beberapa menu dan juga makanan yang sangat luar biasa disediakan spesial dari Ayu untuk anak tersayangnya hari ini. Cantik dan juga wah luar biasa ya, pinter banget nih Ayu dandaninnya, jadi cantik banget makanannya. Dan setelah Ayu selesai merias dan juga menata makanan-makanan cantik ini yang dipersembahkan untuk putri tercintanya, Ayu Ting Ting langsung lanjut nih pemirsa. Wah, lanjut apa nih? Ternyata Ayu Ting Ting lanjut belajar lagi di Eduhaku agar memperlancar bahasa Koreanya nih. Wah, semangat ya Ayu, walaupun sesibuk Ayu masih bisa menyempatkan belajar di Eduhaku. Semangat Cenggi ya, semoga sehat selalu dan semoga semuanya diberikan kelancaran. Oke sahabat semua, inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin rangkum menjadi satu kesatuan dan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, jangan di skip ya pemirsa. Sehat selalu, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan berlimpah rezeki, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 19만 잘했어? 500 42 알겠습니다. 17번 네. 아. 파 810 810만 알았어. 810만 8000 8000 90 에 9000 에 900 54 다시 로라 씨는 오늘 몇 개 일어났었어? 몇 개 일어났었어? 택시 타고 왔어요. 보통 로라 씨는 회사까지 버스를 타고 왔어요. 맞습니다. 오늘은 몇 개 일어났었어? 택시를 타고 왔어요. 하고 왔어요.
씨는 오늘 여기까지 얼마나 걸려요? 다음을 잘 듣고 오는 곳을 고르세요. 2 시 hari ini dari sini sampai sini memerlukan waktu berapa lama? 그래요? 공항에 뭘 타고 갔어요? 학교 앞에서 공항까지 버스를 타고 갔어요. 학교 앞에서 공항까지 버스가 있어요? 아니요. 시청 앞에서 버스를 갈아탔어요. 다시 한 번. 3번. 공항까지 어떻게 갔어요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 불가리. 바구스. Anjingnya, enggak. Ini kucing enggak. Ini boleh. Kita kemarin itu ini nyatai. Kami itu mau makan dong. Bergari. Bagus. Produk siapa sih? Ayo. Halo, Bu Ayu. Halo, Bu Ayu. Ya ampun, makin glowing. Makin Korea. Makin Korea. 2. Tanya tuh. Amazingnya, enggak? Ini kucing enggak. Ini boleh. Kan kayak kemarin itu ini nyatai. Kami itu mau makan dong.